Dalam rangka semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tahun kemeriahan akan masih terus berlanjut dalam gelaran melanjutkan karya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Adalah merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kabupaten Sukabumi 10 Agustus 2024 sampai 10 September 2024 yang akan digelar. Berbagai persiapan terus dikebut pengerjaannya untuk mendirikan panggung dan berbagai stand-stand, juga berbagai wahana korsel dan wahana dan sarana UMKM yang lainnya. Seperti terlihat pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di sekitar lapang Canggar Kelurahan Palabuhan Ratu Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Di sela kesibukannya kepada awak media, Agus Chandra, Direktur Event Organizer Buana Citra Promosindo, menyampaikan, kegiatan ini memang sudah rutin dilaksanakan. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan ini terlebih dahulu izin kepada pemerintahan setempat, karena kegiatan ini di tahun 2024 ada dua tahap yang dilakukan. Tahap pertama yang telah dilaksanakan di Kota Sukabumi, Kecamatan Cisaat, dan dilanjutkan di Kecamatan Palabuhan Ratu ini. Tempatnya dilaksanakan di lapang Canggar, yaitu untuk pagelaran pameran pembangunannya Sukabumi Expo tahun 2024. Kegiatan ini diikuti dengan instansi terkait juga dari TNI dan Polri dan lainnya. Dan juga ada dunia usaha di mana di Kabupaten Sukabumi ini yang dilakukan oleh pelaksana UMKM supaya perputaran ekonomi bisa berputar di Kabupaten Sukabumi ini. Juga untuk pertunjukannya di sini akan banyak hiburan dari seni budaya daerah lokal, seperti akan ada pertunjukan artaktif wayang golek calung debu serta musik dangdut dan band. Akan memberikan gebrakan baru pada gelaran Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 ini. Selanjutnya ditemui di kantornya kepada awak media, Muhammad Zainal Arifin, SPD Ketua Umum Forum Penggiat Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi, mengatakan, kita ini sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi dan saya sebagai Ketua Umum menginginkan segala kegiatan UMKM Kabupaten Sukabumi lebih berkembang. Adapun pesan khusus saya ke depannya bisa lebih berkembang, pelaku UMKM ini bisa lebih kebiar lagi untuk pelaku UMKM-nya semakin berkembang dan banyak lagi. Juga berterima kasih kepada semua yang akan terlibat dalam mensukseskan acara Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 ini. Dari lapangan Canggar Kelurahan Palabuhan Ratu Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, reporter nasional Palapa TV RI Yan Sapta Nurdian Syah SA mengabarkan. Kelurahan Palabuhan Ratu Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi bahwa akan segera digelar Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-154. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Agus bahwa penyelenggaraan ini sudah dimulai dan persiapan dari mulai hari ini terus sampai berikutnya, sampai peak semuanya akan menghadirkan berbagai pagelaran. Tadi dikatakan seni budaya juga akan hadir, terus lagi mungkin dari seniman-seniman Jawa Barat juga akan dihadirkan. Tadi Pak Agus bilang pencak silat dan sebagainya, juga kegiatan UMKM masyarakat di sini akan semarak dilaksanakan semuanya, yaitu dalam rangka kita menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-154. Mari kita lihat bagaimana persiapan-persiapannya. Ya, seperti yang sudah terlihat oleh semuanya, wah, sudah ada stand-stand ya, sudah berdiri stand-stand. Kemudian juga panggung-panggung sudah didirikan yang terus diber pelaksanaannya. Itu di sini stand-stand daripada dinas, berbagai dinas yang ada tentunya ya. Inilah persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan. Luar biasa, diber. Akan sampai malam hari. Penggiat ekonomi kreatif dan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang ketuanya ada di dalam, kita bertemu. Siap. Nah, ini kita di kantor pusat UMKM ya. Forum Penggiat Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Ini sudah disampaikan sama Bapak Agus bahwa gelaran ini akan semarak dan akan penuh dengan gebrakan-gebrakan yang baru. Dengan
akan menghadirkan seni lokal yang ada di daerah Kabupaten Sukabumi ini akan terangkat, ekonomi kreatifnya terangkat, juga UMKM masyarakat akan semangat di sini mendapatkan satu keberkahan, mencari nafkah bersama. Oke, makasih. Ini saya bertemu dengan Pak Ketua, Bapak Jenal ya, Roma ini. Mungkin kita bisa untuk sedikit ngobrol. Bapak, ini kan mau digelar hari jadi Kabupaten Sukabumi yang 154. Mungkin ada yang disampaikan dari Bapak sendiri sebagai Ketua Pegiat Ekonomi Kreatif, khususnya mungkin ada harapan kedepannya seperti apa, terus lagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan dari Forum Pegiat Ekonomi Kreatif ini dalam gelaran MKM ini, khususnya ya Pesta Rakyat ini seperti apa, Pak? Menyikapi hal ini, ya kita sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi, sekaligus saya sebagai apa yang mewadahi Forum Ekrab, mudah-mudahan dari jadi Kabupaten Sukabumi ini terus berkembang, bisa memberdayakan juga masyarakat, dan alhamdulillah kami sudah mengkoordinir para pelaku UMKM, usaha kecilnya sudah kita tempatkan, yang sudah di apa dialokasikan lah penempatannya dari Ketua IO Pak Agus Chandra, dan kami kemarin sudah mengkonsolidasi sekitar baru 10 orang, 10 pelaku UMKM. Mudah-mudahan dengan target 24 pembinaan pelaku UMKM ini bisa ada, karena bagaimanapun saya sangat support sekali kalau misalkan pelaku ini lebih dominan, pelaku usaha kecil itu warga sekitar atau masyarakat pelaku. Jadi bisa ikut serta, ikut andil, berkontribusi dalam mengembangkan ekonominya, gitu. Jadi bisa mengangkatlah ekonomi mereka, gitu. Sansus disampaikan. Sansus dalam pesan maksud saya, semoga dalam ajang ini pemerintah daerah ke depan bisa memfasilitasi binaan utang ini lebih ke area yang lebih strategis, gitu ya. Dan juga mudah-mudahan acara gelaran ini bisa sukses, seluruh stakeholder maupun warga Kabupaten Sukabumi bisa merasakan hari jadi Kabupaten Sukabumi ini lebih riah lah, lebih gebyar dari ya, yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Yakin Pak ya, akan lebih gebyar itu ya. Apa di mana? Boleh, boleh. Untuk hari ini Pak, Bapak, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, terus dalam rangka apa, terus harapan kedepannya seperti apa Pak? Kegiatan ini memang menjadi rutin agenda pemerintah daerah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sukabumi yang saat ini ke-154. Dan kegiatan ini di tahun ini ada dua tahap, salah satunya adalah kegiatan Sukabumi Trade Expo yang dilakukan di Cisaat, namun hari ya untuk pameran pembangunannya Sukabumi Expo dilakukan di Kabupaten di Pelabuhan Ratu yang tempatnya di lapangan Canggigar. Nah, kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah terkait, BUMN, BUMD, TNI, Polri, untuk kegiatan pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi. Namun dalam ini tidak kalah penting juga di sini bagaimana untuk adanya perputaran uang kegiatan tersebut, di samping pameran sosialisasi promosi transaksi dan rekreasi, juga ada dunia usaha, salah satunya para pedagang, dan ditunjang juga kegiatan ini ada wahana
ada kincir, ada kora-kora, ada ombak banjo dan lain sebagainya. Namun untuk gebiar-gebiar yang memang penting ditunggu-tunggu oleh masyarakat, salah satunya adalah festival seni budaya daerah, ada pertunjukan-pertunjukan atraktif seperti ada golek, ada calung, ada debus, ada dangdut, ada band dan ada lain sebagainya, seperti itu mungkin kegiatannya. Oke, pesan khusus yang disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini mungkin ada yang disampaikan. Harapan saya khususnya untuk masyarakat Sukabumi dan umumnya dari dua daerah, dengan adanya kegiatan pameran pembangunan dan festival seni budaya yang dilaksanakan setiap hari jadi dan ini menjadi anggota rutin tahunan pemerintah daerah, mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya merasa hari ini adalah hari ulang tahunnya milik masyarakat Kabupaten Sukabumi. Untuk dapat hadir ke acara ini bisa berbelanja murah, meriah dan terjangkau. Juga kepada mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya, di sini akan mendapatkan sosialisasi promosi dari instansi pemerintah yang telah dicapai maupun program ke depan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan ini adalah pemberitahuan untuk bagian untuk umumnya. Semoga kegiatan Sukabumi Expo di tahun ini lebih sukses daripada tahun sebelumnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.